bila dah kahwin baru tahu kontut kawan tu busuk ke tidak. Dulu nak kontut masuk dalam bilik air, bila dah kahwin kontut bersepah. Siap panggil, mesti kau dengar tak? Tak dengar, sekarang kau dengar. Kau hajar betul. Yang perempuan pun sama, sambil buat dulang lalu depan suami, bab, sorry, la ilaha illallah. Mulalah dia luka dilukai Shima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Ladies and gentlemen, please welcome performance by Abang DJ. Cuy, bagaimana kabar korang? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy ya. Seperti biasa selalu saya cakap ya, jangan lupa jaga kesehatan cuy, dan jangan kangen-kangen cuy ya. Jadi mohon maaf ya, untuk beberapa hari ini saya istirahat dulu ya, kita rehat gitu ya. Sebenarnya sampai sekarang itu sebenarnya masih suasana rehat gitu cuy. Karena jujur aja cuy, untuk channel ini tuh gak tahu mau reaksi apa lagi gitu, yang berbau kelakar, yang memberikan motivasi gitu cuy ya. Dan kebetulan banyak teman-teman yang mungkin sudah kangen gitu ya, karena gak melihat video saya beberapa hari, langsung mengirimkan saya sebuah video gitu ya. Video ceramah Ustadz Samsul debat yang lama gitu ya, yang lama. Dan saya sudah tengok separuh dari video ini. Ternyata video ini tuh yang sudah lama banget saya cari. Video ini dimana saya pertama kali mengenal Ustadz Samsul debat, dan pertama kali saya mendengarkan ceramah Ustadz Samsul debat cuy. Tapi ini persi panjangnya gitu cuy ya. Yang saya reaksi kemarin itu persi di apa namanya, yang pendek-pendek gitu ya, yang diambil dari beberapa ceramah atau motivasi ustadz aja gitu cuy. Oke cuy, tanpa berlama-lama lagi cuy, kalau memang suka dengan video ini bantu like-nya cuy ya. Bantu like dan juga bantu komentar di bawah yang korang pertanyakan dan saya pertanyakan, korang bisa jawab di bawah gitu cuy ya. Dan buat teman-teman yang baru join, bantu di subscribe. Dan langsung aja, jom kita tengok videonya. Oke cuy, videonya udah siap ya, seperti biasa durasinya pasti panjang cuy ya. Jadi buat teman-teman yang ingin tengok video ini tuh, pastikan memang waktu luangnya ada gitu ya. Kalau lagi kerja jangan dulu cuy ya, jangan dulu. Nanti kalau sudah istirahat atau memang ada masa, barulah lihat ceramah ini cuy. Oke langsung aja cuy, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kualitasnya memang sih enggak terlalu bagus ya, tahu sendiri cuy ya, ini video lama. Tapi menurut saya sedikit bernostalgia gitu cuy. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul udatan milithani yafkahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada puan pengerusi acara yang dikasihi, lagi dihormati, berbahagia Datin Seri Norita binti Ibrahim, pengerusi Puspanita Kementerian Kerja Raya. Ya, Puspanita di sini cuy. Lah, semua. Pertama kali saya bertanya gini, Puspanita di sini. Salah alamat pandangan. Seterusnya yang bahagia Datin Seri Ramlah binti Abdul Majid, Timbalan Pengerusi Puspanita Kementerian Kerja Raya. Timbalan. Warisan Kepimpinan Puspanita. Seterusnya tidak saya lupakan barisan tenaga-tenaga penggerak jawatankuasa, penganjur pada hari ini. Penganjur. Ahli-ahli Puspanita serta Puspa Laki. Puspa Laki. Puspa Laki kat belakang telah kan? Puspa Laki. Terima kasih banyak. Pada pihak penganjur kerana sudi mengundang saya pada hari ini pagi tadi di Selamat Pagi Malaysia pun tajuk lebih kurang lah sebenarnya. Cuma dia merentuh tentang jiwa di dalam keluarga. Tapi ada usik-usik wanita sikit lah kan. Gak tahu ya kenapa ya kalau ustaz ceramah di tempat di mana Puspanita itu berada, pasti kualitasnya itu bagus gitu ya. Maksudnya pasti ceramah ustaz itu penuh dengan semangat gitu. Apakah karena isinya perempuan? Saya enggak tahu cik. Saya maafkan tadi saya masuk tadi seperti biasa.
saya maafkanlah apa yang orang cakap kat saya tadi tu, saya maafkanlah. Saya dia memang biasa, dia cuma hari ni ada tambah sikitlah kan kata-kata orang kat saya tu. Dia perempuan ni mengumpik tapi dengar tu salah tu. Kan saya lalu ya Allah tinggi tu kata tu saya maafkan. Tu saya maafkan. Ayuh ustaz di sini kurus cuy. Dan yang kedua, bila saya lalu tadi tengok muka dah kelakar. Tu salah kan, masalah tu lah korang kan. Jadi saya ni tak tahu telinga ni senang dengar tau. Lepas tu mata pun daripada jauh dah nampak. Macam tu lah bagi korang kan. Jadi tak ada masalah. Jadi hari ni cantik di jiwa, cantik di mata. Cantik di maknanya jiwa. Maknanya kalau sebut nak mata dulu ke nak jiwa dulu? Mata dulu ke jiwa, baru jiwa? Oh, mata dulu baru jiwa kata. Okay, orang lelaki mungkin lah. Cantik di mata baru cari yang ada kat jiwa betul. Tu. Pada umumnya. Kan? Tapi sebaik-baiknya jiwa nak kena cantik dulu. Okay. Hati kita ni memperkasakan dalam diri kita ni supaya kita tahu. Contoh lah contoh eh. Nak makan kau nak konyang. Kan. Nak konyang tapi nak konyang boleh tak ada masalah. Tapi makanan yang nak dimakan tu pun ada garis panduannya. Dan bila kenyang tu pun tahap kenyang. Sorry. Kenyang tu pula. Bagaimana tahap kenyangnya itu? Macam mana tahap kenyang? Sampai bontuih kau. Montaneng kau. Ayat ni 9 sebutkan. Maknanya sampai senak perut. Sampai senak perut makan pun tak boleh. Jadi semua senak. Ni ada limitasi dia. Dalam Islam senak pun ada garis panduan dia. Apakah maka senak? Cantik tu cantik yang macam mana? Cantik di mata, cantik di jiwa. Cantik di hati. Macam mana? Cantik macam mana? Cantik boleh cantik. Tetapi cantik tu ada dia punya garis panduan. Apa dia? Cantik tak boleh untuk orang selain daripada yang berhak. Macam tu lah. Suami. Boleh tak rindu? Boleh. Tak ada masalah. Tapi rindu pada yang berhak. Betul. Dan rindu pada yang dilarang. Kan? Itu sebab dia sebut. Saya ceramah dulu tajuk dia dulu kan dia orang sekarang ni dia gemar tajuk-tajuk tu biar yang catchy bila. Macam ni lah dia puas mikir tu apa macam mana datin ni apa tajuk yang paling best sekali. Saya ingat tajuk yang inilah letak kan ada letak. Jadi tu yang tajuk saya ceramah untuk grup staff Mahkamah KL dulu untuk staff free bawa pasangan bayar RM30 dan saya letakkan syarat pasangan mesti duduk sebelah-sebelah, mesti duduk sebelah dia, suami mesti sebelah dia dengan ceramah. Tak boleh lelaki sini tak. Lelaki suami isteri lepas tu jarakkan sikit. Suami isteri jarak sikit. Tentulah. Jadi supaya kalau kita cakap tu senang. Ha dengar tu, dengar tu, dengar tu. Dia kata senang macam tu lah. Jadi masa dia buat dia minta saya ceramah pagi sampai petang. Masa tu seminar penghayatan keluarga Nur Kasih tajuk dia. Slot yang pertama dilema ombak rindu. Oh dilema ombak rindu. Slot kedua kemana perginya sehangat asmara. Dan slot yang ketiga sebelah petang ke 2:30 sampai 4:30 petua dan tip setia hingga hujung nyawa. Pernah saya pernah reaksi tadi. Kita boleh sambung. I love you Mr Pilot ke apa tak tahulah. Kan suri hati Mr Pilot abang bomba I love you. 7 hari mencintaimu aku sanggup jadi penunggu. Manalah tahu kan. Nak buat tajuk macam tu kan. Ya dia kena macam tu baru catchy kan. Masa saya bawa tajuk dilema ombak rindu. Saya tunjuk, kan? Saya tunjuk gambar Aaron Aziz dengan Maya Karin kat atas batu tu, kat tepi laut tu. Sini ada peluk pada belakang Maya Karin je. Saya tanya semua, nak tak macam tu? Nak tak macam tu? Nak tak? Anak akan tanya, apa kojo mak ngabah berita tu? Apa kojo? Kan? Macam mana nak naik teh batu tu mengengkeh tak terdayo badan dah borek la ilah Allah nak manjek pun tak lopeh contoh kan tapi maksud yang dia nak tu dia nak belayan dan kasih sayang sebab orang perempuan tu sebab saya selalu cakap orang perempuan ni adalah makhluk yang sensitif. Betul. Lelaki pun ada yang sensitif. Ulama-ulama dulu menggambarkan orang lelaki ini ibarat tulang yang lurus. Orang perempuan pula ibarat tulang yang bengkok. Memang semula jadinya bengkok. Susah untuk lurus, harus ya? Diingat. Yang perempuan tidak boleh nak disuruh lurus macam lelaki. Tak boleh. Maka orang lelaki lah kena lenturkan dirinya sesuai dengan kebengkokan itu. Okay. Faham? Jadi, menyesuaikan. Oh, cubalah faham saya. Memang dia takkan faham orang lelaki. Dan jangan buat-buat faham. I memang tak faham tau dengan suami I. Memang kau takkan faham.
Jangan nak buat faham. Kadang-kadang dicuba kan tanya oleh lelaki. Lelaki tengah tengok bola. Tim dia tengah kalah pula tu. Bang, tengok bola kan. Itulah soalan yang paling marah. Udah kalah. Bang, mana lawan bang? Bang, mana lawan? Kau tak nampak ke? Singapura lawan Brunei tak kan? Tak ada dah. Dia tengah tengok tim-tim apa? English Premier League kan. Kita saja, bang, bang, kenapa dia main bola 11 lawan 11? La ilaha illallah soalan kan. Ha, jadi makna memahami. Tapi orang lelaki kena faham orang perempuan. Orang perempuan bukan minta pun. Bukan minta dia tu diselesaikan masalah. Tapi orang perempuan paling mustahak dia nak didengar. Kesalah cakap saya. Betul. Kadang-kadang orang lelaki ni kadang dia kadang sampai satu tahap tu dia rasa dia je kena difahami. Tak faham dengan lelaki ni kadang-kadang. Kan? Dibela lagi ni perempuan. Tetapi tu sebabnya dalam keluarga disebut sebagai proses reciprocal process. Proses lengkap melengkapi. Proses. Lelaki akan dilengkapkan oleh wanita pilihan hatinya. Terpulanglah berapa ramai. Dan wanita pula yang tak faham tanya kawan sebelah. Perempuan pula mana yang lemah tu lelaki akan tampung dan pertahankan. Itu yang dikendaki oleh perempuan. Mengasihani dan menginsafi bahawa orang perempuan, perkahwinan itu adalah satu risiko buat dirinya. Benarkah ini pilihan hatiku? Ya, betulkah ini pilihan hatiku? Orang dulu-dulu bahagia walaupun tak kenal, walau tak dating, melihat dari kejauhan. Kalau ada gambar tu kaya lah tu. Dulu mana ada gambar, bertunang pun tak jumpa. Nak-nak je jauh, daripada jauh nampak muka macam 27. Tang jauh ngintai, dah dokek-dokek bertahu 72. Tu yang malam pertama ada gigi dalam cawan. Lah gigi siapa pula ni? Gigi haya mang dengan gigi dia. Betul lah kan? Itu sebabnya saya tertarik, saya ceramah sekali di sarjana utama Sungai Buloh kan. Tajuk wanita dambaan syurga. Wanita dambaan syurga. Kayak pernah dengar tapi udah lupa cuy. Karena video yang saya reaksi waktu pertama kali saya mengenal Ustaz itu di video ini cuy, cuman sudah dipotong-potong gitu ya. Enggak tahu tapi saya lupa cuy ya pada masa itu cuy. Kayaknya saya pernah dengar ini gitu ya. Tajuk dia. Sedap tajuk tu. Jadi saya soalan pertama saya tanya sebelum saya ceramah, saya tanya. Mana satu yang betul? Wanita dambaan syurga atau wanita mendambakan syurga atau syurga dambaan wanita? Wah, dia dah mula waru. Inilah kan, benda tu bila disebut wanita dambaan syurganya, maknanya wanita tu diharapkan sangat oleh syurga tu supaya masuk. Ha? Ke wanita tu mengharap nak masuk syurga? Ha? Jadi wanita dambaan syurga betul ke tidak tajuk tu? Dah, bila tanya yang mula lah koma. Betul ke tidak? Surga dambaan wanita. Tadi golak kami kuek sorok. Wanita dambaan syurga. Tadi pun tolong. Tinggi. Lain kali saya ingat suruh orang tolak, saya pakai wheelchair masuk dalam ceramah. Apa itu wheelchair? Berdiri. Tingginya. Dengan dia balik kau hajar tu, satu tompek tu. Dalam TV nampak gemuk. Lagi kau hajar kan. Kau hajar. Kan? Aduh, hai. Tak ada hal. Tak apa. Saya tengok hari ini ni memang kategori peminat saya memang adalah kategori umur yang inilah. Macam tu. Tak ada tak remaja lewat istilah dia. Remaja lewat. Tak ada waktu yang muda-muda orang nak jangka. Samsul debat. Nak ambil gambar boleh tak? Itu tua tu lah. Ambil lah. Gak tahu ya. Saya juga begitu ya. Waktu ke Malaysia kemarin banyak sih yang apa namanya, yang kenal kita gitu ya, yang umur-umur di atas saya gitu ya, jarang yang di bawah saya gitu. Ada sih tapi jarang gitu cuy. Ada sekali adalah budak muda tu daripada politeknik, samsul debat wah semangat sikit. Haa, samsul debat, ya Allah mak saya minat betul, mak dia yang minat bukan dia. Ini pernah dengar ini. Tapi tak ada hal lah kan, jadi saya ceramah pun tak lama sebab apa ni nak bergambar kan. Gambar tagak RM5, gambar bagi RM10.
Okay. Bila sebut tentang wanita ada mak syurga, teringat ada satu hadis Nabi disebut. Kan? Yang mana Nabi sebut, apabila seorang wanita itu telah melakukan sembahyang 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga maruah diri serta suaminya, serta taat perintah suaminya, maka masuklah dia ke dalam syurga mengikut mana-mana pintu, mengikut pilihan hatinya. Nak nunjukkan syurga tu, kalau kita dah buat benda ni, syurga tak sabar tunggu kita, maka betullah wanita dambaan syurga. Wanita dambaan syurga. Jadi dalam empat-empat tu, dalam empat kategori, solat, puasa, saya tak sentuh yang itu. Tapi tentang menjaga maruah diri dan maruah suami, kena dengan tajuk kita tadi, cantik di mata, cantik di jiwa. Jiwa kita, dia empat perkara tau. Manusia dalam hidup ni, empat perkara yang dikena jaga dalam hati, dalam diri dia. Pertama, fizikal. Yang kedua, minda. Yang ketiga, hati. Yang keempat, jiwa. Bila sebut fizikal, diri kita ni. Itu sebab ada yang pergi exercise. Mereka jogging lah, yoga lah, apa benda lagi. Pocok-pocok, kan. Dia pocok-pocok ikut step. Yang main belasah tu pocok-copot namanya. Ha, tu kan. Tak kisahlah apa sukan yang kita buat. Yang penting keluar peluh. Sebab apa bila keluar peluh badan kita sihat? Sebab apa kena keluarkan peluh? Sebab toksin dalam badan kita akan keluar menerusi peluh. Tu sebab orang yang banyak berpeluh dia sihat. Betul. Tu sebab kena banyak exercise. Kalau paling tidak pun kita ada treadmill, tak ada apa, kita melompat je kat rumah. Melompat. Sampai berpeluh, yang itu pun tak apa. Sebab kalau kita tak bersenam, toksin boleh keluar menerusi dua cara. Pertamanya uban, keduanya jerawat. Pilih nak yang mana. Oh, baru tahu. Nah, itu satu. Itu dari segi fizikal. Sukan yang... jangan sampai saya banyak uban ini gara-gara itu ya. Jarang olahraga kali, cuy. Jarang keringat ya. Yang paling bagus nak kuruskan badan, saya kira, biasa. Saya kira sukan berkuda gitu ya. Itu paling cepat. 30 hari dan nampak kesan, paling tidak kuda tu kurus. Yang kedua, bila sebut tentang minda. Minda, cantik. Kita nak cantik empat-empat ni tau. Fizikal tadi cantik semua. Tak kisahlah apa produk pun kita pakai. Tak kira lah. Saya tak tergamak nak ulang iklan tu. Lain macam masa tekak ni kalau sebut iklan tu. Tak kisahlah, bubur bedak apa pun, bubur krim, kita tanya lelawa kan. Tak kisahlah kan. Bukan itu sebenarnya. Mungkin ada yang lebih. Sebab contoh, kalau kita tengok kan, kecantikan berbeza-beza. Kadang-kadang kita tengok, apalah yang dia suka dengan perempuan sebelum dia kahwin dengan perempuan tu. Merayu, muka tak adalah indah sangat. Kan? Walaupun namanya indah. Kan? Bersempena dengan tempat tinggal dia, pulau indah. Kan? Tapi suka sangat sebab mata tu pun berbeza-beza. Betul. Kadang-kadang ada orang melihat, kadang-kadang dia tu tak cantik, tapi bila dia bercakap cantik. Ya Allah, bila bercakap jadi cantik. Dia ni memang tak cantik tu, tapi bila dia senyap cantik. Itu parah. Yang seorang tu time dia tidur cantik lah. Ilang geram betul aku tengok time dia tidur. Dan buat contoh lah, contoh lah. Maknanya berbeza-beza, betul tak? Betul sih. Jadi kita kan realita. Cantik tu sebab sekadaran lah kita. Cantik tu biarlah di mata yang berhak. Depan suami, kan? Okay. Pertama dari segi fizikal. Yang kedua minda. Kadang-kadang orang itu nampak cantik berdasarkan ilmunya. Bila membuat abang penatlah, abang tak apa bang, begini bang, Nabi ajar kita bersederhana dalam semua perkara. Abang ni nampak penat sangat, ceramah, cuba mengkurangkan. Jadi masa nanti untuk keluarga pun ada. Jadi abang pun, sebenarnya saya rasa abang penat sebab abang dah lama tak tengok anak. Abang dah lama tak tengok isteri. Cara dia tu, Pak, dia gunakan kaedah berdasarkan ilmu dia. Ha, nampak dia cerdik. Kalau tak kan, kalau bab minda dengan abang penat, nah, itulah pergi macam-macamlah ceramah habis-habis. Nampak kan lain. Lain tu, nampak tak? Ha, jadi nak nampakkan cantik kan dengan kata-kata. Tu sebab kadang-kadang kan, sebenarnya semua Nabi ajar dah, berlemah lembut kan. Kan, kecantikan tu yang kekal abadi. Tu sebab ada orang yang nak bercerai, salah satu treatment yang dibuat oleh pihak kaunselor, salah satunya adalah nak bercerai sangat dah. Dia datang proses kaunseling, tengoklah kalau ada yang boleh diselamatkan. Benda pertama, ada satu kaunselor ni buat macam mana tau. Dia suruh duduk bersela, dua-dua pasangan duduk bersela, lutut belaga lutut. Dah bulu bunyi. Lutut sakit salah.
Dekat atas katil tu cuba buat. Malam kan buat tau. Duduk bersela bang, duduk bersela bang. Rapat lutut tu kan. Dah belaga lutut tu. Kemudian jangan cakap apa-apa. Nah, jangan apa-apa. Pandang mata dia, dia pandang mata kita. Saya tengok. Nah, masa tu kan, kita kan merayau tau. Tengok hidung dia. Ya Allah. Ya Allah, hidung dia macam dulu lagi lah. Eh, tak ilah lah dia ada lagi. Malam. Kan, ya Allah. Inilah misal yang aku suka sangat dulu. Sebab kadang-kadang pasangan suami isteri ni bergaduh. Bergaduh malahan tak pernah tengok muka. Kan bila marah mana orang tengok? Sudahlah aku geram betul aku lah. Dia tak pandang tau. Yang perempuan sama. Menyampah sampai hati abang. Ada apa nampak lain? Tak apa lah abang. Nak buat macam mana dah memang hidup saya. Dia pandang macam tu je. Betul-betul realiti. Jadi bila dapat tengok betul-betul, kadang benda tu boleh menyemarakkan kasih dia. Mulalah keluar balik lagu Azura. Kan dalam filem Azura tu, sayang menyayang gitu kan. Cinta dikenang. Tiba-tiba bini dah kat dapur dah. Oh lihatlah diriku di dapur ini. Contohlah. Jadilah. Ya tak dah buat mana tahu. Yang kedua tu dari segi minda. Macam mana nak asah minda kita? Banyakkan membaca. Banyakkan membaca. Baca. Bila saya sebut membaca tu kan, kita kena tentukan. Nak bezakan wanita hari ini dengan wanita yang lain. Diri kita dengan lain. Ilmu. Banyakkan membaca. Saya sampai hari ini pun bahan bacaan saya. Bukan sebab ceramah ke apa, tak. Memang daripada dulu saya lazimkan. Macam saya langgan Dewan Masyarakat. Dewan Masyarakat lah. Kita tahu isu semasa kat dunia ni, kat sini, apa jadi. Ustaz kat sini. Ustaz pintar itu kena sering membaca. Pilihan raya dalam Malaysia macam-macam ni. Oh, kita baca. Kemudian pasal isu remaja hari ini apa. Kita boleh tahu. Jangan biarkan diri kita tak tahu apa pun benda yang berlaku di luar sana. Jangan heboh dengan hidup kita. Bawasan Ustaz kan. Luas. Kena tengok juga. Belajar. Macam perempuan lah. Bila dia buka buku resepi masakan dia. Oh, rupanya benda ni boleh masak macam ni. Oh, rupanya macam ni. Oh, macam tu. Ya, nampak? Minda kita. Nak membezakan diri kita dengan orang lain. Kemudian yang ketiga, bila sebut tentang hati, nak jadi cantik, hati kita sangka baik pun jadi cantik. Weh, betul kau orang marah kau, orang tak suka kat kau, ya? Yeah? Orang tak suka kat kau. Aku dengar, ya Allah, tak tahulah. Aku dengar, pengurusi puspanita ni memang tak suka dengan kau. Contoh lah, contoh. Bukan puspanita ni, belah Afrika ni, yang Malaysia, okey ni. Bila cakap macam tu, bila cakap macam tu kan, nak tengok kecantikan orang tu kan. Ya ke? Orang hajar betul. Dengan apa? Aku ni geram betul. Siapa yang bawa cerita ni? Siapa bawa cerita ni? Dia kata kan? Tapi kalau ada orang cakap, eh aku dengar, betul ke? Pengurusi puspanita tak suka dengan kau? Ya Allah. Jangan. Tak baik tau. Sebenarnya baik. Jangan dia. Dia okey lah. Orang yang tak kenal dia memang ingat macam tu. Dia tu nampak je. Tapi betul-betul dia tengok masa ceramah Samsul debat itu. Menangkuk-nangkuk dia tolak. Mana okey lah tu. Tak tu nak keras sangat hati dia. Ha, contohlah kan bila orang cakap. Maksud, nampak dia lembut. Maknanya hati itu sangka baik. Jangan sangka buruk. Bila kita tak tahu cerita apa-apa, jangan bawa cerita. Dalam persatuan ke, dalam masyarakat ke, dalam keluarga ke, dalam negara ke, itulah sebenarnya yang jadi masalah. Cakap-cakap. Jaga lisan. Betul. Lisan ni ada dua. Satu lisan berlidah, satu lagi lisan berjari. Lisan berlidah berjari. Nah, lisan berlidah ni mulut kita cakap. Lisan berlidah bercakap menerusi wakil kita jari. Dia mewakili mulut. Kan macam-macam. Kadang-kadang disebarkan. Sebar benda baik, orang pula sebarkan lagi benda baik yang kita beritahu tu dapat banyak pahala saham kita. Ini cerita benda fitnah disebarkan oleh orang. Walau benda tu tak betul, maka kita dapat saham kita. Buat apa nak buat saham akhirat yang tak elok? Buatlah saham yang elok-elok. Kan? Macam kita nak menegur rakan-rakan kita. Jangan tegur dalam secara terbuka. Itu sebab Saidina Umar kata, kalau kamu nak tegur seseorang, tegurlah secara pribadi. Jangan secara khalayak. Kalau kamu menegur secara khalayak, kamu bukan menegur. Itu namanya menjatuhkan maruah. Saidina Umar cakap. Dan kita mungkin tak perasan. Mungkin kalau macam ni, ah, tu kenapa tu? Itu tegur secara khalayak. Tapi yang kita tak perasan, kita hari-hari tegur secara khalayak dalam Facebook, dalam WhatsApp, WeChat, BeTalk dan sebagainya.
dalam grup siap sahun, ini semua tak betul ni. Okay, jangan pandai-pandai bawa cerita. Dalam tu cakap tu buka, orang semua nampak. Kita sajalah masuk dalam grup WhatsApp tu, kita terbaca, kawan kita bagi tahu contoh sesungguhnya seseorang yang begini-begini. Kita pun masuklah, niat kita baik. Nak biar semua orang baca benda tu. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Sekali seorang tu cakap, hadis ni sebenarnya hadis palsu. Benda ni tak ada pun. Jangan dimandai-mandai bawa cerita. Dosa hukumnya. Lain kali semak dulu. Jangan main masuk je dalam WhatsApp ni. Malu tak dia? Malu. Kan? Jadi dia pun rasa sudahnya left group. Kerana malu. Kan? Apa salahnya WhatsApp personal kat dia? Kak, sebenarnya hadis ni hadis palsu kak. Kak ni saya dah tanya dengan ustaz pun memang confirm. Oh iya ke? Okey, terima kasih. Dia sendiri maklumkan dalam grup WhatsApp. Untuk makluman ya, hadis saya bagi tadi itu adalah hadis palsu. Saya tak tahu, saya cuma ambil daripada, saya minta maaf. Terima kasih sangatlah kepada puan ni yang telah mengingatkan saya dan tegur saya. Terima kasih banyak ya. Kan lebih baik. Dalam Facebook sound secara terbuka. Ada kepatut kau cakap aku masak tak sedap. Siapa ditujunya tu? Suami. Kan, sound secara terbuka. Kan, dan suami lah terbaca, alamak, dia ni cakap aku ni. Pak, tegur secara terbuka menjatuhkan maruah. Ini pengajaran sih cuy. Tu sebab ada istilah yang dia beri nama PM tepi. Janganlah cakap orang besar tak sedap. PM pribadi, personal message lah. Janganlah tegur secara terbuka. Macam dalam keluarga macam tu, nak tegur suami kan, tegur suami. Jangan tegur depan anak-anak. Kadang suami tu ada ego dia. Macam tu juga anak-anak. Jangan tegur depan adik-beradik yang lain. Yang tu kadang kita terlepas pandang. Marah anak sulung depan adik-beradik, jatuh ego dia. Apa nak jadi ni? Itu pun tak siap, itu pun tak betul. Ini dia macam ni. Dia hijau pandang adik dia, hijau pandang adik dia, yang adik dia. Tu tak tahan lah, kena lah adik yang jenis memang berkonfrontasi 24 jam. Kan? Anak semua tromen, hari-hari terbakar. Jadi makna kata, yang itu kadang kita tak jaga. Jadi macam ayah lah, ayah marah anak. Contoh, walaupun suami tu salah tau. Contoh, kenapa lambat balik ni, dah pukul berapa? Dah pukul 7 dah ni. Kau ni pergi mana? Kau ingat rumah ni hotel ke apa? Dia marah-marah. Ayah ni marah. Lepas tu mak ni, walaupun tahu ayah ni tersilap, jangan masa tu juga, abang diam boleh tak? Kesian budak ni tau. Jangan. Tapi kita ambil rangkah jalan tengah. Mama kejap. Apa? Kejap. Sabar. Along, pergi masuk dalam bilik air. Mandi dulu. Itulah dia. Menangkan anak lagi. Abang nanti dulu. Dengar dulu. Pergi mandi. Mana pun pergi. Muka macam ni. Abang. Apa? Abang dah lupa kan? Lupa apa? Semalam kan abang dah janji dengan anak. Janji apa? Kan abang cakap, abang kata abang balik mesyuarat ke apa, nanti abang tu nak jemput dia. Dia jalan kaki tu bang, tak ada orang jemput dia. Oh, tahu tak? Salah bapa. Ha? Betul tak abang cakap semalam? Betul tak? Ya Allah. Habis macam mana ni? Ha. Siapa salah? Contoh lah. Dia kalau dia cakap macam tu lah, perempuan tu cakap tu bukan alipus panita tu. Dia lembut alipus panita. Itu jarang sih wanita yang seperti itu cuy ya. Yang bisa membuat kita itu tenang gitu. Udah jarang banget sih. Apalagi era sekarang gitu ya. Dia akan cakap, ha itulah abang. Alamak, habis macam mana ni? Tak apa bang, anak kita dah mandi kan. Abang jumpa dia, minta lah maaf. Inilah minta maaf dengan anak, tak menjatuhkan maruah kita. Nah, ini yang sulit. Tak menjatuhkan maruah kita. Keningat tu, keningat. Jadi bila sebut tentang jadi maknanya dia akan menyebab sendiri. Tak, saya hanya saja ya pegang cawas. Ya Allah sampai. Terima kasih banyak, saya tadi tertinggal. Terima kasih banyak eh. Bagus tu. Tu kehebatan Puspanita. Pegang cawan dah tahu maksud. Nampak? Tu hebat nampak. Itu setengah perempuan kadang-kadang kan, bila suami balik tu kan, pegang perut dah cincinnya lelaki dah. Tak faham lagi. Apa sikit perut tu lah. Napalah tu. Kan? Itu sebab saya kata kan, kita kadang-kadang kena ambil balik tahu orang dulu-dulu. Sebab saya gemar bagi petua tips kan. Sebanyak bagi petua orang kampung dulu-dulu yang praktikal. Saya selalu bagi. Cuma kan bagi yang susah-susah tau. Kalau orang keluarga bahagia ni. Orang perempuan tengok mak kita buat macam mana.
orang tua dulu, pertama jaga mata. Kat rumah mak kita tauk-tauk pun dia kan tak pernah pakai baju yang tauk-tauk kat rumah tu. Tok laki dia kain batik tu dipilih yang kilau, yang berkilat lagi tu. T-shirt tu yang macam ada rangsangan tau. Magnet. Maknanya dekat dada tu ada tulisan hi. Contoh kan, contoh lah kan. Jadi laki apa hal lah dia hi kat situ lah dia main. Contoh lah laki kan. Contoh lah kan. Contoh, betul, betul. T-shirt kan. T-shirt pun bukannya main-main belasah. T-shirt bandel. Budak sekarang main boli lah. Dekat bandel tu, dia tak fikir baju ni kan kalau pakai dia jadi apa. Kalau laki tengok semangat tak? Contoh lah kan. Tak ada. Ha, tak. Satu, pakai jaga mata. Yang kedua, jaga hidung. Wangi-wangi. Ke rumah. Tu cantik kat rumah tu bukan cantik ya, wangi. Wangi kalau nak ikut sunnah Nabi eh, ni nak beritahu. Betul pakai wangi-wangian tu sunnah Nabi, tapi kalau betul-betul nak ikut sunnah Nabi, Nabi dalam membeli wangian, Nabi akan pilih yang terbaik. Bukan sekadar okeylah tu bau. Okey tak? Tu sebab kita tanya kawan kita, okey tak bau ni? Okeylah tapi kita okey ke? Okey tapi macam tengit sikit lah. Oh, tengit sikit pula. Habis macam mana tu? Yang ni. Yang ni dia sah. Tapi kan suami saya dia tak suka yang kuat-kuat sangat je nak yang antara bau dengan tidak. Pakai yang ni. Apa ni? Ini tutup dia. Jadi memang tak bau langsung. Contoh lah kan. Ya, jangan. Sah lah kuang hajar tu orang ni kan. Jadi makna kata kan wangi jaga hidung. Hidung wangi-wangi. Yang ketiga jaga apa? Yang ketiga jaga perut. Jaga perut maknanya bagi makan untuk suami kita. Tapi bila saya sebut tu kan, ini kebetulan untuk wanita. Bila sebut jaga perut, dua-dua kena jaga. Ha, kan orang perempuan, kita je kena. Sebab, saya beritahu sebab orang perempuan senang masuk syurga. Orang lelaki payah, walaupun baik-baik macam mana pun, tetap lambik masuk syurga. Banyak benar nak tanggung, nak jawab semua banyak. Kan tu sebab macam tadi jaga perut. Kalau orang perempuan jaga perut suami tu masak sesedap. Orang lelaki pastikan supaya perut itu dijaga, siap anak bondong-bondong nak masak. Balik rumah tak masak kau. Tak masak kau. Muka kan semua nak kena penumbuk muka kan. Tak masak kau. Tak masak kau. Tu yang pengusi Puspanita tu cakap tu bukan sinilah. Pak Lin dia cakap, abang tengok dalam petai itu apa binatang yang ada dalam tu. Apa binatang? Bali tidak mengarah macam-macam. Makan tu nak makannya, nak makannya. Kan? Puspanita ni memang terbuka semua bangsa kan? Kan? Itulah. Cuba tanya. Cuba tanya rakan-rakan kita yang berbangsa India. Cuba tanya. Dia orang kan kalau masyarakat tradisi orang India ni, dia takkan makan selagi suami dia tak selesai makan. Dia duduk, tengok. Dia layan. Kebanyakan seperti itu. Air Audi tak. Tengok. Kalau India ya. Macam pengadil lah. Tambahlah lagi. Tengok. Macam tu lah. Tu yang tradisi lah. Yang modern sikit, dia makan sekali dengan suami dia. Yang lagi modern, dia makan dulu sebelum suami dia. Tanyalah kawan kita tu dia masuk kategori yang mana. Makan dulu. Jadi maknanya siapkan masakan, siapkan makan kan. Itu jaga perut. Kemudian yang ketiga jaga apa? Jaga telinga. Jangan cakap benda yang dia tak suka. Termasuklah orang lelaki pun jangan cakap benda yang tak suka. Dan yang last sekali, jaga apa? Kau dah cukup empat lah. Jaga mata, jaga hidung, telinga. Jaga perut, jaga telinga. Ha, cukup lah empat. Sebab kalau tak jaga empat ni, mulut akan bunyi. Mulut akan bunyi. Ha, dia akan komplain lah cerita dengan orang lain. Kena pula cerita dengan orang yang tak sepatutnya. Betul. Kan? Jadi kecantikan yang kita nak tadi kan. Wah, ini penting sih untuk perempuan cuy. Kecantikan di minda kita belajar. Kecantikan di hati kita sangka baik. Jangan sangka buruk. Nak-nak pula dalam keluarga. Kan? Nak-nak pula dalam keluarga jangan sangka buruk. Ni abang lelawa sangat ni nak di mana? Adalah perempuan nak jumpa tu. La ilaha illallah. Aku langsung tak terfikir tadi. Bila kau cakap langsung tu ingat. Nampak lah kan. Kemudian yang keempat, jaga apa? Kecantikan apa? Jiwa. Jiwa ni kaitkan dengan agama. Ha, agama kita. Selalu saya sebut, kunci kebahagiaan rumah tangga. Lima kunci. Pertama, yeah. Kunci rumah. Lima kunci ni. Lama baru dengar ini cuy. Lima kunci. Ketiga kunci kereta. Keempat kunci syurga. Dan yang kelima kunci spare. Lalu tengok. Kunci rumah, sistem dalam rumah kita.
Jadi bila sistem rumah makan sama-sama, suami tu pun seronok di dalam sistem tu. Jadi dah biasa makan sama. Sekali tak makan sama, dia rasa lain. Bila makan kat luar, dia ingat, hei, makan ya Allah, anak aku makan apalah kat rumah tu. Dia telefon tu, hello yang, my boss lah telefon kan. Hello yang, dah makan lu, anak-anak semua dah makan. Dah tidur dah pun bang. Oh iya ke? Ah, iyalah, iyalah. Abang tanya je, abang pun dah makan dah. Oh iya ke? Abang makan apa tadi? Abang makan kat hotel. Tentu tak best kan? Macam tu cakap. Tentu tak best kan? Mana nak best? Tak sama dengan yang saya masak. Betul. Abang, saya ada simpankan lauk untuk abang. Iya ke? Ah, iyalah, balik nanti abang makan ni. Makasih tau. Wah, dah konyang dia bagi hotel ni. Memang lauk kat hotel tak sedap macam masak sendiri. Kan tak sama. Jadi nampaklah jadi makan. Dia terasa sendiri sebab dah ada sistem, sistem kat rumah macam tu. Kan maknanya sistem kekeluargaan pertama. Apa kunci rumah. Yang kedua disebut sebagai kunci pejabat. Apa maksud kunci pejabat? Kunci pejabat carilah rezeki yang halal. Kalau suami itu berniaga jual burger kat situlah pejabat dia. Kalau orang perempuan tu berniaga online, atas katil lah pejabat. Memang atas pejabat, atas katil lah urusan banyak. Tu yang bercahaya muka tengah malam tu. Bukan sebab iman benar dah, sebab online tu kan. Tu kan. Menyalur muka. Ngasap, hantar kan. Jadi cari yang halal. Kemudian yang ketiga, bila disebut tentang kunci kereta, dalam kereta tu adalah kehidupan kita. Suami, isteri, ya, anak-anak, mak ayah, semua ambil yang boleh dimuatkan dalam kereta tu, besar betul kereta tu. Kemudian soalan dia bila kunci kereta, start je kunci kereta, ke mana hala tuju pemanduan kita nak bawa keluarga kita tu? Pastinya ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun agama lain, tak ada pun agama lain yang mengajak pada keburukan, semua mengajak pada kebaikan. Itu sebabnya tu dia kunci kereta pun mustahak. Keempat kunci syurga, nak tak nak kena ibadah. Kena ibadah. Kecantikan jiwa kita dengan ibadah. Orang perempuan jangan tinggal solat. Jaga solat. Sebaik-baiknya dengan keluarga solat jemaah. Kan macam kita tengok kan rakan-rakan kita yang berbangsa India, kalau pergi kuil dia pergi ramai-ramai, satu family pergi. Kita pergi sembahyang jemaah ramai-ramai ataupun sembahyang jemaah di rumah. Ya Allah bahagianya. Dua solat. Saya nak beritahulah kalau rumah tangga kita tengah huru-hara, peninglah, ada je benda tak betul, ada je masalah. Dua solat paling kena tengok. Betul lah jaga lima waktu, tetapi di Malaysia menurut kajian dua waktu solat yang paling ada masalah sekali orang tinggal. Pertamanya subuh, yang kedua isyak. Yang subuh tu paling kritikal. Tak apa dia leka kan, tidur lebih. Solatlah tidur tu lebih mustahak. Kadang-kadang bangun pula, bangun sekadar nak semayang je. Maknanya kumur ambil wuduk tu solat. Dia seolah-olah nak tidur balik. Dan dia seolah-olah tak berhasrat pun menjadikan mandi pagi sebelum subuh itu sebagai cara dia memulakan hidup dia. Akhirnya tidur. Memulakan hidup dengan tidur. Saya nak tanya, tidakkah senang dan lapang hati kita tatkala kita bangun subuh, kita sembahyang, satu keluarga dengan anak-anak solat, kita memulakan hidup kita dengan hati kita lapang. Ya Allah, aku dah subuh pagi tadi dan anak-anak aku pun sama. Kan lapang jiwa kita tu. Zikir banyak-banyak. Minta doa dengan Tuhan banyak-banyak. Yang tu caranya. Ud'uni istajib lakum. Jangan berhenti meminta daripada Allah, kerana Allah tak pernah berhenti meminta daripada kita. Meminta pula memberi kepada kita. Dan bila doakan doa betul-betul, biar suami dengar pun tak apa, mesej yang disampaikan. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sayangkan keluargaku. Ya Allah, suami kat luar dengar. Yang paling utama, ya Allah, aku sayangkan suamiku, ya Allah. Jagalah pandangan matanya, ya Allah, supaya sentiasa melihat kepadaku, ya Allah. Jangan dialihkan pandangannya kepada orang yang lain, ya Allah. Aku cinta dia, ya Allah. Suami terharu. Start motor gitu. Jania ada start motor. Tengok kita dah. Dah kata jangan tengok orang lain. Jalan pun tak nak tengok dah. Kacau ni, macam mana nak buat motor? Tak adalah. Jadi bila sebut tentang kecantikan tu, biarlah menyeluruh.
biarlah menyuruh. Kita dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita ini, dalam kita nak mencapai jiwa yang cantik ni, kena tengok sesuai, tengok limitasi. Cantik boleh cantik, tapi cantik untuk siapa? Betul. Baik boleh baik-baik untuk siapa? Baik-baik dengan semua lah. Itu sebabnya saya baca dalam khutbah Wida Nabi tu kan. Orang lelaki sendiri pun kadang-kadang dia terlepas pandang. Nabi pesan. Apa ni dia kata, sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu. Man. Sebagaimana kamu mempunyai hak ke atas isteri-isteri kamu. Isteri-isteri. Maka isteri-isteri. Mereka juga mempunyai hak ke atas kamu. Isteri-isteri. Nabi pesan. Dan tak kala mereka menyempurnakan hak kamu, maka sempurnalah hak mereka, sempurnakanlah hak mereka, termasuklah memberi makanan dan pakaian dengan kasih sayang. Nampak tak? Nabi pesan bukan bagi makan pakaian saja, tapi bagi dengan kasih sayang. Sebab orang perempuan ni dia hanya akan kelihatan cantik tak kala hati dia senang. Kadang-kadang bila audit, orang perempuan ni paling tak boleh tunjuk, tak boleh sorok dia punya ekspresi muka dia. Orang lelaki kalau dia marah pun dia boleh diam. Dia buat muka tak reti. Tapi dia marah. Orang perempuan. Milih diam. Ha, dia cepat buat muka. Ha, dia cepat macam tu. Dia tak ada simpan-simpan lah. Hmm. Yang risaulah macam ceramah kita hari ni kan. Kita diminta berhenti sebelum pukul 2 kan. Ha, jadi kita cubalah. Ha, nampak? Nak nampak muka? Ha, kuruk. Nah, yang seorang lah saya cakap, aku dah cakap dah jangan datang. Dia memang tunjuk. Sebab memang menurut kajian orang lelaki dengan orang perempuan, dan kalau dia buat comparison lah, perbandingan, orang lelaki dia kedekut emosi. Orang perempuan dia kaya dengan emosi. Itu sebab Allah Ta'ala pilih orang perempuan mengandung, bukan orang lelaki. Dengan emosi yang ada itulah, sebab emosi lah dia boleh tahan 9 bulan. Baby, dia pergi mengajar jadi cikgu, dia pergi pejabat. Okay, kelas, dia tengok cikgu yang pregnant. Kelas, buka muka surat 18. Tolong buka. Emosi tu. Tak nak pindah, dia boleh tahan. Ini pernah lihat tapi kelakar. Orang perempuan, dia boleh tu. Orang lelaki tak dapat dia. Dia akan marah. Dia takkan sabar. Emosi kasih sayang dia kuat. Disebabkan dia emosi tak kedekut lah, dia boleh bercakap dengan perut dia. Baby, janganlah sepak-sepak. Mana boleh cakap tu? Dia boleh cakap baby. Oh, dia boleh cakap tu. Ha, orang lelaki boleh? Tak, orang lelaki. Cuba bercakap galak dengan kawan dia boleh kan? Kalau lelaki mengandung, dia ajak bertumbuk perut dia mau. Tak sepak lah. Kau ajar ni budak. Tapi orang perempuan ni, ya. Betul, orang perempuan dia boleh tu. Orang perempuan dia tak kena ikut emosi. Tu sebab kalau kita tengok budak ambil peksa pun kita boleh tahu. Dia orang tak kena ikut emosi, budak perempuan. Yang lelaki kena ikut emosi. Dia tak nak tunjuk perasaan sedih, dia tak nak tunjuk perasaan gembira. Dia tak nak tunjuk. Kau cover lah. Apa perasaan adik dapat semua A? Waktu wartawan tanya, ni semua adalah hasil usaha gigit. Ini juga. Terdahulu, kita belajarlah kelas tambahan dan sebagainya. Lelaki. Tu lelaki, kalau perempuan, apa perasaan adik dapat semua A? Happy lah. Tapi tak dapat nak cakap. Masih sama dengan mak. Ayah. Dia boleh nangis tu depan TV. Tak ada hal. Tu adalah perempuan. Perempuan. Dia lain. Balik rumah pun macam tu. Cerita dengan ayah. Yah. Ayah kerekut emosi. Yah, dapat semua A ya. Baguslah. Semua A ni. Iya. Tahu? Iya. Kayu ke batu tu? Tanya. Cuba kalau mak dia dah lah tak kedekut emosi, malahan siap nak kongsi. Ya, mak. Hampir lupa. Mak, semua A mak. Ya ke? Ya Allah, nak WhatsApp kat siapa ni? Ha, macam tu lah, nampak tak cara dia, nampak tak, nampak. Kaedah. Jadi siap share dengan orang. Nampak? Iya, tu sebabnya kita meraihkan perbezaan. Aduh, itu. Masih kelakar aja. Ya Allah, barang anak kita. Ya ke? Alhamdulillah. Sebenarnya lelaki tu pun happy tu. Kan? Tu sebab orang lelaki tak suka tengok rancangan bersamamu. Sebab dia tak suka menangis depan orang. Rancangan bersamamu ni kayak ini, cuy. Apa namanya? Memberi bantuan kepada orang yang memang membutuhkan gitu ya. Nangis, memang tak ada dia nangis. Tak ada depan orang, tolong lah.
Tu dia marah ni. Apa tengok cerita ni? Sian bang. Makan siput babi ni bang. Susah betul hidup ni. Eh tukarlah channel lain. Tak ada nak tengok cerita ni abang ni. Suka hati lah. Suami pun masuk dalam bilik air. Nangis bilik air. Dalam bilik air dia nangis. Gengsi gitu ya. Betul. Beza. Dan kalau kita tengok tu, tu sebabnya jadi kita akan anggap perempuan tu cantik. Perempuan memang begitu. Berapa kuota perempuan bercakap sehari berbanding lelaki? Ini dia kuota perkataan. Berapa kuota perkataan lelaki bercakap sehari? Lelaki jumlah perkataan. Menurut pakar memori Asia, seorang lelaki kalau bercakap sebanyak 8,000 patah perkataan sehari. Banyak tak? Tak banyak. Ceramah dah habis. Itu yang suami kita perasan tak? Kalau jumpa kawan-kawan bukan main hidup lagi. Weh, ya. Kalau kau pandai. Iya. Ya Allah. Eh, apa hal telefon tu? Kau lain kali janganlah. Bla 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 bla. Balik rumah. Masih senyap. Balik bang. Kota perkataan dah habis. Makan bang. Cakap lah tutul. Tak dapat dah cakap dah habis. Aduh. Sampai malas selainnya jawabkan kita menjerit-jerit. Kenapa abang? Abang! Tak dapat dia jawab dah. Tak dapat jawab. Itu masalah tu. Orang perempuan lah berapa patah perkataan bercakap sehari? Hanya 28 hingga 30 ribu patah perkataan sehari. Masalah yang paling besar adalah mesti dihabiskan. Itu masalah. Itu yang sampai pasal nak sampai tepuk-tepuk nak suruh dengar cerita dia. Cerita. Nak cerita-cerita lah. Tepuk-tepuk. Dah ada masalah. Kena macam ni. Cucu-cucu ni. Dan yang paling saya tak faham. Orang lelaki tak faham satu perkara. Kenapa kalau bercerita kena tengok muka korang? Kenapa? Kenapa? Tengoklah sini ha. Orang baca suat khabar ni boleh dengar. Cerita je lah. Tengoklah sini. Tengok. Dia harus tengok muka. Ada orang perempuan cakap bukan apa. Dia macam puas tau bila orang tengok muka kita. Itu sampai telan-telan Elio. Tadi kan bang kan. Macam tu lah ceritanya. Bercerita kena tengok muka. Itu antara beza dia. Kena faham. Kena faham. Macam orang lelaki. Orang lelaki kan. Dia tak... Tengok ini. Tahu bila orang tengok muka kita. Itu sampai telan-telan Elio. Tadi kan bang kan. Macam tu lah ceritanya. Bercerita kena tengok muka. Itu antara beza. Kena faham. Kena faham. Macam orang lelaki. Orang lelaki kan. Dia tak boleh. Dia segi. Kita kena faham. Memahami satu dengan lain. Orang lelaki mana boleh buat 2-3 kerja pada satu masa. Bab multitasking. Orang lelaki memang out. Termasuk yang bercakap ni. Dia kalau buat satu benda, dia akan leka dengan satu benda. Pasal nak? Bang, buang sampah tu bang. Buang sampah, duduk, dia balik. Sapu lah bang. Sapu, duduk, dia balik. Abang ni kalau alang-alang kemak, kau ni banyak cerita lah. Dia mengamak tak kan? Orang perempuan tu kalau kata buang sampah, makna buang dan dia clearkan, dia susun kemas sekali kan? Mana nak buang ni termasuk? Tadi kata buang ni kutip pula apa? Nampak? Dia tak boleh, dia tak boleh tau. Dia tak boleh. Kena faham tu. Tu beza tau lelaki dengan perempuan. Tu sebab orang lelaki, contoh kalau dia tengah menaip, tengok itu cukup lah. Orang lelaki kalau tengah menaip, orang ajak berbual, memang tak boleh. Fail. Tengah menaip. Termasuk saya. Harus berhenti. Weh, aku ada benda nak cakap ni. Kejap lagi lah. Penting ni. Aduh. Ha, cakap. Apa dia? Berhenti. Berhenti. Orang perempuan lain. Saya tengok PA saya kat pejabat tu. Dia boleh sambil menaip ni. Telefon bunyi ni. Kawan gosip kat belakang. Dia boleh tu. Tak. Halo, mana ada? Pandailah kau. Tiga dalam satu dia boleh buat. No. Main-main. Makna dia tak tertinggal satu pun. Tak tertinggal. Dia boleh menaip. Dia boleh jawab kau. Dia boleh sambung pula. Join cerita belakang tu. Hui, handal. Memang handal. Betul tak? Ini video sudah lama sering saya dengarkan tapi... Gak tahu kenapa cuy masih berair mata gitu cuy denger ini. Karena imajinasi cuy, saya berimajinasi gitu. Saya tengok mak saya dia boleh tu sambil dia goreng sambil dia minum air contoh kan.
Tak adalah, mak saya dia goreng ikan. Macam orang perempuan lah. Dia boleh goreng ikan. Dia tinggalkan ikan tu. Pergi dekat meja makan dia lap. Dia pergi kat sofa. Otak ni jalan tau. Dia macam soal hafal sam. Yang ni dia menyala ni. Menyala. Belum lagi. Cik, dia tuan. Kan dia pergi pula dekat sofa. Dia tepuk bantal. Terbalikkan. Lepas tu yang ni dia pergi kat kuali. Dia terbalikkan ikan tadi. Tak hangus pun. Ya, betul. Orang lelaki dapet dia masak Maggi kan situlah dia pergi. Dia tengok air tu dah boleh masuk ke Maggi. Bila nak mengagak ni? Lah, api tak buka. Contohlah kan. Jadi dia sanggup dia menghabiskan usia dia. Dekat tampak tu. Tentulah. Ini yang saya bilang cuy, ini video pertama yang saya tengok ya, pasal Maggi ini cuy, tapi masih kelakar sampai sekarang cuy ya. Kayak jadi apa ceramah atau motivasi ustaz ini yang kayak gini nih abadi sih cuy ya. Yang tu beza lelaki dengan perempuan tu sebab orang lelaki dia ni bukan orang kata apa, dia banyak berfikiran jauh, otak kanan. Dia otak ya, kanan ni banyak berfikiran di sini jauh. Saya tahu cuy. Dia tak boleh benda-benda otak yang sikit-sikit yang kecil-kecil yang teknikal ni tak ada warna dah. Orang perempuan pula banyak pakai otak kiri. Jadi tu sebab dia bukan cerewet tau, kena betulkan. Istilah dia perempuan bukan cerewet tapi teliti. Cik tu yes, yes. Korang kalau buat puji korang yes, tu salah kan. Orang lelaki tu sebab bos lelaki dia macam ni tau. Siapkan kerja ni minggu depan sebelum hari Rabu. Macam mana nak buatlah, yang penting siap hari Rabu. Itu lelaki. Orang perempuan lain, siapkan minggu depan sebelum hari Rabu, sebelum pukul 3 atas meja saya. Tak nak tebal sangat dalam tebal ni. Kemudian awak letakkan cover tu color pink dengan plastik binding tau, combining. Kemudian type pula dengan pakai font Times New Roman font 12. Hormat tak? Dia bukan cerewet, tapi teliti. Terus buat orang perempuan, dia kalau nampak langsir tu terjongkit sikit je. Hilang mood dia nak masak gitu. Aduh, ya Allah. Ya Allah. Orang lelaki lain. Dia berfikiran jauh. Jadi benda kecil-kecil, dia baca surat khabar. Langsir tu dah jatuh sampai kaki. Dia boleh relax baca surat khabar. Mana? Istilah lelaki nantilah. Betul. Dia. Sampai kaki. Bini punya marah. Abang tak nampak ke langsir tu? Kejap lagi dia naiklah sendiri. Bayang tu. Mana tak mustahak pun. Tu sebab kalau pergi pasar raya. Pasal nak pergi pasar raya? Pasar raya ni tempat yang orang lelaki allergic kan. Nanti. Naik sendiri. Orang lelaki walau berapa puluh tahun dah dia mengulang pasar raya yang sama dengan bini dia. Dia still tak tahu kek mana nak cari ini, kek mana nak cari ini. Sebab dia tak pernah simpan benda tu sebagai benda penting kek dia. Termasuk yang bercakap ni. Kadang poin. Dia dah bahas why ke pasar raya ni. Sebab masa tu baru dia nak tengok betul-betul kan pasar raya tu. Rasa dulu bayar kat luar ni. Lak-lak bayar kat luar. Orang perempuan lain. Orang perempuan. Bab pergi pasar raya. Walaupun pasar raya tu baru dibuka hari tu. Dia seolah-olah dilahirkan di sana tau. Dia tahu dah kat mana nak cari ni. Kat mana nak cari ni. Dia tahu tau tu. Dan lepas tu. Orang lelaki kalau beli barang. Dia akan cari satu kedai yang ada 99 barang yang dia nak beli. Satu kedai 9 barang. Senang copek balik. Itu realita. Orang perempuan satu barang 9 kedai. Janganlah buat program dengan Puspa Nita. Dia boleh barang lah ilah sebulan sebelum. Ya Allah, barang boleh balik lagi sebulan lagi ni. Kena survey. Survey harga pinggit, tinggi ringgit. Kedai-kedai berapa pinggit, tinggi ringgit. Mahalnya, ya Allah. Ni 4 ringgit. Dah lama buat kerja ni. Ya Allah, jalan. Ya Allah, apa mahal sangat. Ya Allah, sudahnya terlupa mana yang murah tadi. Ulanglah balik semula. Tu yang orang lelaki tak tahan tu. Itu sebab dekat pasaraya besar, kebanyakannya pengurusan dah faham isu ni. Maka diwujudkan kusi-kusi ajaib di hadapan kedai-kedai itu. Jarang kita tengok orang perempuan duduk situ, lelaki beli barang. Yang ramai lelaki, apa perempuan beli barang, yang isteri beli barang, suami duduk kat kusi itu sambil memegang stroller baby, sambil merenung nasib. Bilalah nak sudah mak kau ni, ya Allah. Bilalah nak sudah. Nampak tak? Tu sebab orang perempuan tak boleh bagi dia jaga GPS.
Fail. Orang lelaki biarlah dia bawa kereta sambil jaga GPS tak apa. Okey. Dia kalau jaga macam bagus-bagus, macam good-good kan. Okey bang, depan lagi, depan, depan, depan. Depan, depan, belum lagi ni. Okey, dua-dua simpang. Ya Allah, bang, simpang dari situ. Nah, tu masalah. Lewat. Tak tahan tu. Tu tak tahan tu. Itu yang lelaki tu cenia. Kau ke orang sana ni? Jauh nak U-turn ni, jauh, jauh. Sabar, sabar. Iya, tu beza dia. Tu beza. Lepas tu orang lelaki, kalau contoh dia daripada KL, dia kena pergi mesyuarat ke Putrajaya. Dia dah terbayang dah. Dua, tiga jalan yang dia boleh ikut. Kau ikut sini ha, ikut sini. Okey, okey, okey. Eh, tapi jalan tu jam weh. Ya, kenapa lah? Hari ni kan ada perayaannya ni. Oh, ya Allah. Habis, jalan mana? Jalan ni boleh ikut tak? Boleh jalan tu. Cuma jalan tu sempit sikit lagi pun dia buat construction. Oh, habis tu. Jalan mana? Kau ikut jalan ni. Boleh, siap boleh ubah tu ikut jalan ni. Jalan tu boleh? Okey, okey, okey. Lelaki-lelaki. Itu lelaki. Orang perempuan, kalau dia dah tahu satu jalan tu kan, janganlah kau ubah jalan lain. Kau ikut jalan ni dekat, biarlah dia jauh. Itulah jalan aku ikut. Biarlah dia pusing tiga kali pun. Dia dah biasa je pusing tiga kali. Itulah jalan dia ikut. Dan orang perempuan dengan orang lelaki. Perbezaan inilah yang menjadikan rumah tangga kita bahagia. Yo. Lelaki romantik tu sebabnya syukur dengan apa kita ada. Kita jangan keringat. Rumah tangga ni tiga perkara kita kena ingat. Pertama, kita takkan kenal pasangan kita melainkan setelah kita kahwin dengan dia. Satu. Dulu yang kita tahu pasal dia sebelum kahwin tu Fata Morgana aja sifatnya. Tidak berpijak di bumi yang nyata. Sebelum kahwin memanglah. Dia suka minum air apa? Saya suka minum air oren. Ya Allah, sama. Dia suka makan apa? Saya suka yang pedas-pedas yang ni. Ya Allah, kita ditakdirkan bersama ke apa ni? I pun suka yang pedas. Walaupun dia buasa semelit semua dia tau. You suka colour apa? I suka colour pink. Ya Allah, sama. Apa halak jantan pun suka pink ni? Kan? Tapi sebab dia nak menyamakan diri dia tu kan? Sebelum kahwin bukan main lagi kaulah kunci cintaku. Di dalam hatimu ramlah ram. Wah, ini yang kaulah tajuk lagu ya. Lirik lagu. Sahanaya. Kau sumber ilhamku manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zana Zin. Menaruh harapan Zaitun Sameon. Mata syurga, hidung syurga, mulut syurga pada syurga di wajahmu Nesh. Akhirnya ambil keputusan kaulah kekasih awal dan akhir Jamal Abdillah. Bila dah kahwin baru tahu kontut kawan tu busuk ke tidak. Dulu nak kontut masuk dalam bilik air, bila dah kahwin kontut bersepah. Siap panggil. Mesni, mesni. Kau dengar tak? Tak dengar. Sekarang kau dengar. Kau hajar betul. Yang perempuan pun sama. Sambil buat dulang lalu depan suami. Maaf. Sorry. La ilaha illallah. Mulalah dia luka di luka Ishima. Luka di luka Ishima. Keliru. Ajai dan Nurul. Kasih yang disangkakan sampai ke penghujung nyawa. Era Fazira. Rupa-rupanya sekadar di pinggiran Francisca Peters. Di persimpangan dilema Nora. Akhirnya. Aduh, gua enggak fokus cuy. Aduh, benar sakit sekali kepala cuy. Tajung Rahman. Kalau rela ku pujuk spider, tak apa. Ambil keputusan pergi tak kembali Robbani. Sebelum pergi sempat dia hi hi bye bye Hazlin. Kan, tapi bila dah berpisah baru dia teringat. Dulu suami aku marah-marah pun bawa duit belanja. Marah-marah bawa balik lauk. Masih panjang enggak ini? Terasa kehilangan dia. Suami pula terbayang. Dulu marah-marah pun dia buat air kopi untuk aku. Dulu marah-marah dia gosokkan baju aku. Gosok baju seluar. Suar dalam pun gosok. Tah mano Syed pun tak tahu. Yang suami pula tak sabar. Cepatlah sikit. Pakai paling panas sekali. Ambil kau. Ambil. 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 Strika. Dia sarung suar dalam tu langsung mano. Apa hal bang? Panik. Dia nak cakap segan. Dia pun SMS. Aku mau pulang amok. Dia pun jawab, terserahlah padamu era Fazira. Seandainya masih ada cinta Dayang Nur Faizah.
Lalu dia pun baik balik, raikan cinta M. Nasir. Kerana sesungguhnya semua ini adalah soal hati era Fazira. Dah lah tu. Ha, panjang tajuk lagu. Tak tepuk pun tak apa. Tak tepuk pun tak apa. Aduh, salut sih. Ada kat. Kau nak macam tu kat lambek tu. Itu di research je, DJ. Apa lah sikit. Tak adalah. Jadi dalam pertama kita kena ingat, kita tak akan kenal pasangan suami isteri. Dah kahwin baru kita tahu. Orang dulu walaupun tak kenal bahagia tau. Bahagia. Hari ni kita dah kenal segala-galanya sampai tak tahu dah buat apa. Tu sebab nasihatkan anak-anak kita, jaga perilaku, jaga perangai. Anak-anak kita sekarang berkapal berapa ramai, iaitu budak muda kena tangkap kat tempat-tempat sunyi. Duduk kat tempat sunyi, kat tempat parking, berdua, buat apa. Kat tempat sunyi, buat apa. Buat kuih cakui. Tu tak kuih cakui, melokap. Ya kan kuih cakui lah tu. Kuih cakui pun tak tahu lah. Tak lah, payah nak cerita. Pergilah tanya orang. Aduh. Saya teringat lagi tu. Kena lah, bila jamuan-jamuan kan, bagilah kuih tradisional. Hari tu saya pergi, ada satu jamuan raya, ada satu bank lah, bank masa jamuan raya. Dia buat sambil meraihkan anak-anak yatim. Saya pergilah majlis tu. Anak yatim tu umur 3-6 tahun. 3-5 tahun. Kecil-kecil je budak tu. Muka lah comelnya budak tu, anak yatim. Saya duduk dengan dia ambil gambar. Lepas tu dia tanya, "Cik, kuih karipap tak ada?" Oh, karipap. Yang ada kuih cendol tu kan. Kuih macam cendol apa? Lengkong cendol tu kan. Lepas tu kuih ada lengkong warna putih. Lepas tu ada kek, muffin lah. Budak tu pun tak nak dia kuih-kuih ni. Dia kuih KL. Kuih karipap tak ada. Tak ada, dek. Tu je yang ada. Mula, hai. Bila nak makan ni? Cakap, 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 cakap. Dan budak tu cakap lah. Saya teringat tu kan. Budak-budak itu. Jadi tak kisahlah. Jadi mana balik-balik tadi, kita hanya akan kenal. Kita hanya akan kenal setelah kita kahwin. Udahlah perbangan. Yang kedua, kena ingat, pasangan suami isteri tak sama dengan yang lain. Jangan dibanding-bandingkan. Contohnya kita dengan suami isteri kita, ya, tenang-tenang dulu kita. Gini Ustaz, tak tahu, jangan cakap, cuba ikut dia ni. Jangan cakap tak elok. Benda tu tak baik. Macam tu. Dia kalau dia kan, dia macam ni bang, dia layan isteri dia begini-begini. Tak semestinya elok. Dia cerita yang elok saja, yang tak elok tak cerita. Kita jagalah, ikut kepahaman kita, suami kita macam mana. Sebenarnya hidup kita biarlah tak senang, tak kaya, tapi bahagia. Betul. Jadi apa salahnya suami tengah basuh motor, isteri datang gosok tu. Abang. Ya. Ya, lagi ni. Bila konor air tu kat isteri, langsung keluar jadi klip Hindustan. Kan kita tengok Ustaz tu, kalau ada babak yang langsung lagu, tu tak? Betul, tak tahu. Betul, langsung betul. Suami dia, kuilad kihen, jabo hasihen, mak nyaut, baris hotihen, canak-canak cum-cum. Jiran ki kanan tu, cak, dom, dom, cak, dom, dom, cak. Jiran pun terbabit. Aduh. You tak buat, manalah kita tahu kan? Ha, kemesraan. Kemesraan tu suami isteri. Kan? Tu sebab kan? Kayak enggak kuat gue cuy, ada pening banget. Orang ini kalau tertawa lebih pasti pening cuy. Saya udah rasakan pening banget ini ya. 4S kecantikan kita ni. 4S kan saya sebut tadi, salah satunya sebab jiwa kita nak cantik, ibadah. Yang pertama, solat sama-sama. Solat sama-sama. Bila solat sama-sama, ajak suami kita. Katalah suami kita ada penyakit period tak berhenti. Ada, walau lelaki period tak berhenti, makna dia tak semayang, tak semayang. Orang perempuan pun ada time cuti dia sepanjang tahun. Tak apa Johnny pad dia pakai pun tak tahu. Dia kalau buka banjir lah kira dia tu. Kan tu sebabnya suami ni kena ajak elok-elok. Jangan garang-garang, orang perempuan maintain. Jangan garang. Abang, abang sebagai ketua keluarga kena jadi imam tau. Kenapalah aku rasa perasaan aku lain macam dengan seorang macam ni tu kan. Abang jadi imam. Abang. Wah, langsung tak jadi semayang, jadi benda lain. Taklah. Mana cakap lah elok lah. Suami pun jadi imam. Bayangkanlah kan. So, jadi imam. Allahu Akbar. Wah, suami. Suamiku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Isteri dia, suamiku. Nampak dalam hati. Sampai ayat. Inna. Ataina kal kausar. Itulah ayat dia.
Jangan nak dahaga dah. Dahaga dah. Cakap elok-elok dengan suami. Jangan garang-garang. Orang perempuan ni satu perangai dia kadang-kadang. Dekat luar, waktu program Puspanita, dia lembut. Bukan main lagi. Makasihlah Ustaz. Ustaz dah makan ke belum? Ustaz dah makan ke belum? Umar lembutnya. Ustaz makan dulu lah. Tak apalah, ceramah dulu. Ustaz makan ceramah-ceramah. Lambut balik gang. Dia dah buka tudung, dia pakai pakaian rasmi baju binatang tu. Faham. Kombang macam mana tu. Mulalah dia mencari habitat dia. Tu ganggang dia, kau jaket ruang tamu, kau jaket dapur. Mula dia loud speaker, pergi mandi. Astagfirullahaladzim. Satu lorong dengan suara tu. Satu nasihat saya, boleh tak marah anak jangan pindah kat suami? Boleh tak? Boleh ke tidak? InsyaAllah, saya cubalah, tengoklah tu kan. Suruh lelaki jadi imam, elok-elok cakap ni garang. Abang sini jadi imam. Lelok kasar pula. Baru jadi setiausaha Puspanita garang. Bukan sini, tempat lain. Sinilah abang jadi imam. Suami dia keluar. Jadi imam. Abang tak pandai. Tak pandai pakai telukung. Duduk belakang. Apa hal pula lelaki kau pakai telukung? Haduh. Kan? Teruskan maintain. Maintain. Jiwa, solat sesama. Kita dalam keluarga ni jangan stres-stres. Cantik kita. Senyum. Sebab apa? Sunnah Nabi tau. Senyum pun sunnah Nabi. Sebab Nabi gemar tersenyum. Walaupun ada satu kisah tu, Nabi tengah pegang kain tu, pilih kain. Ada seorang Arab Badui rentap kain. Kain tu daripada kain Najrah, kain kasar. Merah ni tengkuk Nabi ni. Nabi boleh pandang dia senyum, dan Nabi bagi kain tu kat dia. Nabi kita senyum banyak. Nak senyum lagi ke? Senyum, pandang. Empat benda tau yang kita tengok pun dapat pahala. Pertama, pandang suami dapat pahala dengan kasih sayang. Suami pandang isteri dengan kasih sayang dapat pahala. Kedua, pandang Quran. Walaupun tak baca, pandang pun dapat pahala. Lebih lagi kalau baca. Pandang Kaabah pun dapat pahala. Apatah lagi beribadah di sana. Dan juga pandang apa satu lagi? Pandang mak ayah kita pun dapat pahala. Apatah lagi buat baik pada dia. Pandang mak ayah, pandang pasangan, pandang Kaabah, pandang Quran. Empat pandang tu. Jadi pandanglah, balikkan buat. Yang suami pun tengok. Kau tengok aku ke? Tengok abang lah, siapa lagi? Anak semua macam ni, kau salam mak kau. Rasa tak lama lah ni tu. So pandang janganlah meleret-leret kan. Senyum. Lepas tu kadang-kadang dalam rumah tangga, peranan kita bergurau senda. Nabi pun bergurau dengan isteri Nabi. Main kejar-kejar. Balik nanti buat. Abang jadi hari ni. Balai dalam rumah tau, jangan kat luar. Kan pula kau jawab benda hari Puspanita. Contoh lah kan. Makna main kejar-kejar dalam rumah. Dalam rumah. Main gurau, main teka-teki ke? Dan banyak-banyak air, air apa paling berani? Ini teka-teki ni. Air apa paling berani? Tak tahu. Saya lupa lagi cik. Air terjun. Itu pun tak tahu. Kenapa dan banyak-banyak motor, kenapa nama motosikal tu Yamaha? Kerana dari Jepang. Sebab dia mahal tak? Sebab pada Jepun. Betul. Kalau pada Malaysia tak tahu nama Yamaha Mahmud ke pun tak tahu. Yamaha. Dalam banyak-banyak lampu, lampu apa kalau pecahkan keluar orangnya? Lampu Aladdin jawab. Lampu ajaib. Tak, jawapannya lampu majikan sebelah. Cuba kau pecahkan, mesti dia keluarnya. Kau apa hal tu kan? Kenapa susah? Dalam banyak-banyak tikus, tikus apa dua kaki? Mickey Mouse. Mickey Mouse? Ya, betul. Dalam banyak-banyak itik, itik apa dua kaki? Donald Duck jawab, itik memang dua kaki Allahu Akbar. Tu yang payah tanya tu. Tak mahu jawab. Confident Donald Duck. Ada kan? Aduh, saya lupa-lupa. Macam mana cara orang bisu minta rokok? Macam mana cara orang bisu minta rokok? Ha, betul. Puan tu betul. Macam ni lah. Betul? Macam ni ke? Macam ni ke? Bagus. Akhirnya ada gak yang betul. Macam mana cara orang buta minta gergaji? Macam mana? Gergaji. Tak payahlah buat gayo macam tu. Macam ni lah. Cakap je lah, bukan bisu. Datin kau lah tu, nasib baik tak buat.
Dia dah terbayang dah tadi. Cecani ke? Cecani ke? Kan? Lepas tu soalan tu ada lagi. Ada seekor buaya bunting besar makan orang. Seorang tu dah ready dengan senapang. Keluar buaya bunting besar tu. Dia tembak tepat kat perut dia. Mana mati dulu? Maknya mati dulu ke anak mati dulu? Mak. Anak sebab apa? Sebab kat perut. Ada yang cakap mak sebab badan dia. Dua-dua salah. Boyo tak pernah bunting. Boyo bertolong. Ha ilah. Dah lah menyarap kawan tu. Pernah tengok boyo macam ni? Pernah tengok? Mana ada? Tapi soalan teka-teki saya bagi tadi. Aduh, saya lupa ya. Gak tahu. Sudah berapa tahun gitu ya. Aduh. Teka-teki saya bagi tadi sebenarnya. Kalau kita uji kat kawan begitu bagus. Sebab dia nak menguji fokus. Ya, betul dia terpengaruh dengan soalan sebelumnya. Maka mempunyai jawapannya selepas itu. Sampai terlupa dia itik memang dua kaki. Itu buaya tadi. Boleh. Dia terbayang tu orang bisu. Dah lah bisu. Dah lah buta macam ni. Pahal kan. Maknanya dia sampai terlupa yang buaya itu tidak bunting. Nah, jadi maknanya atas kita. Mencorakkan keluarga kita. Jadi rasanya cukup dah setakat itu. Kang tak semain jemaat pula kang. Sudah selesai kan? Akhirnya cuy. Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi dalam masa. Terima kasih banyak yang baik tu datang pada Allah Taala melakukan pembicaraan kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Okey cuy, akhirnya selesai juga. Saya enggak mau banyak cakap di sini cuy, sumpah. Jujur aja cuy ya, jujur aja kepala saya pening banget. Pening banget, enggak tahu mau bercakap bagaimana lagi gitu ya. Cara saya melihat aja udah enggak konsen banget gitu cuy. Apapun ya, walaupun video ini sudah sering terulang, maksudnya kalimat yang diucapkan Ustadz itu terulang, apalagi video ini sudah saya tengok beberapa kalimat yang Ustadz sebutkan di video ini tuh sudah berapa kali saya tengok, tapi tetap aja kelakar gitu. Oke, apapun itu cuy ya, semoga ini video menghibur dan memberikan sedikit pengajaran cuy, dan mungkin saatnya saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you next dan thank you next. Bye.